Halo pemirsa NCO TV, kita lihat ini membuat penguin terbang. Animasi pakai gelatin yang acak. Ya, fly in dengan custom. Hasilnya seperti ini. Caranya ini ada nih awan ini bergerak pakai animation fly in ganti dengan from right. Nah, gini ya. Kecepatannya ini terlalu cepat, ganti ini harus diklik ganti dengan with previous. Lalu durasinya samakan dengan yang sebelahnya 9 detik. Nah, ini 9 detik, kalau kelebihan bisa di kurangin jadi 8 detik. Jadi akan terbang dari kanan. Coba lihat. Oh ya. Awan ini terbang dari kanan. Kalau mau buat satu lagi, tinggal di copy, lalu klik tempat kosong, klik kanan, paste. Ya. Paste. Ini misalnya bergeraknya ini kan dari kiri, ganti gerakannya dari kanan fly in, ganti from left. Nah gitu ya. Kemudian ini ganti dengan one click ya, biar nggak usah diklik, ganti dengan with previous, ganti 8 detik seperti yang sebelumnya. Nanti di fly ini kelebihan digeser aja biar bergeraknya sama bersamaan. Klik slideshow view, pakai sini juga bisa, view slideshow, slideshow from beginning. Nah ini jadi bergerak awan dari kiri dan dari kanan ya. Bergerak karena hasil kopas. Nah, ganti ini klik kanan copy, klik kanan copy here aja ya, lebih gampang copy here. Nah ini bergerak ya. Nah, nanti ini klik animation ganti from left atau from top left. Nah, itu ya bergerak ya. Kalau udah coba kita show, let's show from beginning dari awal. Nah, gitu ya. Kalau mau bergerak seperti zigzag begini, nih klik ya. Pakai di copy aja dulu. Copy here. Nah, transitionnya, animation transition ini di remove dulu ya. Kita ganti yang ini nih, awan yang ini. Kita buat zigzag pakai klik ini animation, pilih geser ke bawah. Sini ada animation custom pad. Custom itu artinya sesuai keinginan, tinggal digambar aja biar awannya bergerak zigzag belok-belok ya sampai sini. Enter. Oh ya, awannya goyang-goyang, kecepatannya kliknya dihilangkan dulu, kecepatannya sama di 8 detik. Enter. Coba kita lihat hasilnya, slideshow from beginning. Ya, awannya sekarang ada 3, bergerak secara acak ya. Oke ya, tulisan animasinya di belakang karena ininya terakhir ya, tinggal ditukar aja. Ini yang terakhir di bawah, geser di bawah text box
Ini kalau mau ini nggak ada ya, kalau pertama kali nggak ada di PowerPoint 2000 mulai 2007 sampai 2000 sekarang nih yang dipakai adalah 2016 ya, itu ya gitu. Nah, di file-file ini cari di file di website gvsticker.com, gv.com pilih yang stiker atau tenor.com pilih stiker. Oke, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, selamat mencoba di laptop Anda masing-masing atau PC. Lihat hasilnya ya, sekali lagi. Nah, ini picture-nya ini masih di bawah nih. Pindahin dulu nih. Nah, gitu ya. Jadi gambar Xbox-nya di depan. Picture. Oh ya, nanti kalau mau disimpan jadi video file export change. File export. Create video yang standar aja ya untuk handphone 480 pixel. Ya, ini durasinya tadi 8 detik nih, klik 8 detik. Lalu create ya, simpan ya. Create, kasih nama filenya. Oke ya. Ya, silakan, selamat mencoba ya. Hmm.